buat Anda yang mau mengajukan perizinan non berusaha melalui aplikasi Si Cantik Gold tapi bingung cara mengajukannya. Yuk simak video berikut ini. Setelah Anda melakukan registrasi, kita akan masuk ke halaman website sicantik.go.id. Kemudian kita akan login dengan memasukkan username dan juga password sesuai dengan yang Anda tambahkan ketika registrasi. Setelah berhasil login, kita pilih layanan pemohon. Kemudian pilih profil dan permohonan. Lalu geser ke bawah dan pada bagian permohonan pilih tambah. Pada kolom jenis permohonan, kita pilih yang baru. Dan pada kolom instansi, jangan lupa pilih Kabupaten Pekalongan. Lalu otomatis pada kolom unit akan terisi BPM PTSB Kabupaten Pekalongan. Lalu pada kolom jenis izin, pilih izin sesuai yang Anda butuhkan. Dan pada nomor permohonan akan terisi secara otomatis. Kemudian pada tipe pemohon, silakan Anda pilih badan usaha atau perorangan. Kemudian pada kolom keterangan lokasi izin, masukkan di mana lokasi yang Anda akan ajukan. Kemudian kita pilih menu persyaratan. Setelah itu kita masukkan nomor dokumen dan akte kelahiran filenya. Dan jangan lupa kita ceklis jika sudah terpenuhi. Setelah itu kita klik buat. Nah, kemudian kita geser ke bawah. Dan pemohon bisa melihat sudah sampai mana prosesnya dengan menekan ikon yang berwarna hijau. Selesai. Bagaimana, mudah bukan? Isi lengkap usaha mantap. Terima kasih sudah menonton.